Halo semua, balik lagi di Rocket Team Gaming Channel. Akhirnya gue mutusin buat ngedraw di bannernya si Carrion. Jadi gue gak tahu next banner itu apaan, tapi semoga aja bukan Hero SP. Gue mutusin buat ngedraw bannernya si Carrion gara-gara gue kan nge-build si Suna S, dan gue juga punya si... Sion S, dan gue juga punya si Sion SP. Jadi gue mau manfaatin dua waifu itu buat dikombo sama si Kiran ini. Semoga gue gak butuh sampai ngabisin 50 kali summon, karena gue udah 20, coba 20 kali summon dan hasilnya masih zonk. Untuk pemanasan gue mau ngedraw di sini. Ngarepin, gue udah gak ngarepin Soka, gue cuma ngarepin karena rank S-nya itu di sini lebih tinggi ya. Jadi gue mau ngedraw di sini aja. Berharap dapet satu hero S gitu. Yuk, pemanasan. Ya, apes. Oke, sekarang kita langsung ke Carrion. Di sini karena summon 10 itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat bonus sama apa, jadi gue mau pakai single summon aja. Ya, pokoknya kalau nggak emas, gue skip. Ya, biru skip. Semoga nggak perlu sampai 50 kali summon. Ya, skip lagi. Gue juga masih butuh trainee sama Soy S. Jadi semoga gue bisa dapet dua hero itu di sini. Ya, B terus. Ayo dong. Hero S dong. Masih nggak hoki. Masih nggak hoki. Udah berapa kali summon sih? Oh, baru 8 kali. Lanjut. Gue kadang nggak ngerasa di sini rate 3% itu, aduh skip. Rate 3% itu kadang-kadang nggak yakin gue. Soalnya di game lain aja rate 3% itu masih lumayan sering dapat. Di sini susah banget. Gelmut. Next banner tuh bukan hero SP. Hero S. Trainee atau Soy? Astaga. Gue lagi nggak mau build hero yang butuh equip ninja ya, soalnya gue malas banget. Gue mau fokus ke storm dulu, sedangkan equip rainbow gear gue opsinya masih belum dapet yang bagus, jadi gue malas fokus ke equip tipe yang lain. Gue mau fokus ke storm dulu.
Ayo dong, ayo dong. Udah berapa sih? Ya, 30 kali summon lagi. Itu bisa loh dari warna merah begitu, pink begitu. Ya apa sih, ungu. Berubah jadi merah. Dulu gue pernah soalnya dapat waktu dapat Ifrit. Ya merah, ya warna ungu. Gue skip. Dapatnya tiba-tiba dapatnya Ifrit. Entah gue lagi salah lihat atau apa ya. Soalnya waktu itu gue lagi main dalam kondisi ruangannya gelap soalnya. Jadi gue agak-agak lupa itu warna bisa berubah atau kagak. Atau itu cuman mungkin khayalan gue doang. Ayo dong, masa cuman hero S-nya cuman gak biru doang? Ini 3,5% loh S-nya. Di atas malah. Bisa pas gitu, 20 kali lagi. Ayo dong, jangan pity dong. Ada kata pity minimal satu hero S lagi. Aneh sih di sini kalau dapat karakter B gue nggak bisa kesal sama sekali soalnya jadi fodder yang kita butuh hero B sih ya. Let's go, let's go, satu hero S lagi dong. Udah berapa sih? 13, kita itu mundur satu. Dua. Tiga. Empat. Dong, masa gak biru doang sih? Apaan? Sembilan. Wah, bener-bener disuruh piti gua. 10. Tiga lagi. Satu.
tuh. S dong, please, Hero S. Wah, dikasih juga Hero S gua, gila, gila. Try ini. Ah, gila akhirnya gua punya healer juga. Udah, cukup puas gua sama hasilnya. Oke, sini loh. Carry on. Gila. Akhir yang indah, walaupun harus ngepiti. Dikasih carry on sama trainee di akhir-akhir. Gila. Gamenya kayak bisa ngebaca gua gitu. Oke, berarti gua tinggal butuh farming equip Bloodthirsty buat dia. Kemasa gua udah punya deh, di Sion deh. Oke guys, kayaknya videonya cukup sampai situ aja. Nanti di next video gue bakal mungkin bakal nge-showcase equipment buat dia. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.